Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara siaran langsung di Facebook dengan menggunakan musik. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara privasi grup di Telegram. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan sini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan siaran langsung di Facebook supaya live-nya atau siaran langsungnya lebih menarik, teman-teman ingin mendengarkan musik sekaligus, bagaimana caranya? Caranya gampang banget. Di sini teman-teman bisa ikuti saja. Di sini saya mempunyai dua pemutar musik teman-teman, yaitu Spotify online dan juga di situ ada Samsung Music. Di sini saya akan menggunakan Spotify. Nah, untuk Spotify ini saya memutarnya online ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa buka Facebook. Teman-teman bisa dengar di sini musiknya sudah terputar ya. Kita langsung live. Kita lakukan live. Kita go live. Dan ini dia teman-teman, musiknya tidak berhenti walaupun kita sudah melakukan siaran langsung. Dan juga musik ini dapat didengar oleh orang-orang yang menonton live kita teman-teman. Kita akan coba buktikan nanti ya teman-teman dengan cara menyimpan hasil live ini untuk melihat, mendengar apakah musiknya masih bisa terdengar atau tidak. Nah, kita hentikan dulu live-nya. Setelah itu kita coba pause. Kita berhentikan dulu musiknya teman-teman. Kita pause now. Lalu kita dengarkan langsung ya teman-teman. Kita lihat live kita yang tadi. Nah, ini dia teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar musiknya masih terdengar. Artinya saat live tadi musik kita dapat didengar oleh penonton live kita. Dan pemutar musik yang teman-teman gunakan itu bebas ya. Kita bisa menggunakan pemutar musik apa saja. Mau itu dari bawaan handphone atau pemutar musik online seperti yang saya gunakan ini. Gampang banget kan teman-teman caranya? Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara siaran langsung di Facebook dengan menggunakan musik. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengatasi terlalu banyak mencoba atau too many attempts di Telegram. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.